tujuan saya datang ke karnival pekerjaan ini adalah untuk mendapatkan pekerjaan. Setelah saya dibuang kerja akibat daripada COVID-19, sedangkan bantuan jurubahasa isyarat yang disediakan daripada pihak Pekeso. Dan mungkin kalau kata boleh, kita menyediakan perkhidmatan jurubahasa isyarat seperti contohnya di program hari ini. Program ini sangat bagus dengan adanya peluang-peluang macam ni, kerajaan kita dapat lebih membuka peluang kepada OKU di luar sana. Sebab sebenarnya kalau nak ditukar, ramai OKU yang tidak ada pekerjaan dan tercicir di luar sana. Selain daripada itu, saya harap majikan dapat menerima kami golongan OKU untuk masuk bekerja bersama-sama dengan golongan yang bukan pekak, bukan OKU.